Mitos tentang larangan duduk di depan pintu rupanya tersebar dari mulut ke mulut saat ini. Mitos tersebut masih saja berkembang di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh turun-temurun dari nenek moyang yang terdahulu. Mitos ini biasanya lebih ditunjukkan kepada kaum wanita. Alasan adanya larangan ini karena pada zaman dahulu para wanita memiliki kebiasaan mencari kutu rambut secara berjejer di depan pintu. Tentu hal ini sangat mengganggu bagi siapapun yang mau melewati pintu tersebut. Dari mitos tersebut ternyata ada beberapa alasan yang masuk akal terhadap larangan ini. Langsung saja kita simak penjelasan tersebut. Pertama, seseorang wanita dilarang duduk di depan pintu karena akan menghalangi orang jalan yang keluar masuk rumah. Dan yang kedua, duduk di depan pintu dapat menyulitkan orang lain yang hendak masuk keluar melalui pintu tersebut. Dan yang ketiga, duduk di depan pintu akan menyebabkan ibu hamil terkena penyakit yang ditularkan melalui udara, seperti flu. Pintu yang terbuka akan mempermudah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus. Padahal kondisi kesehatan ibu hamil akan sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, seseorang yang duduk menghalangi pintu besar kemungkinan berpotensi terkena masuk angin. Dengan duduk menghalangi pintu, tentunya akan membuat orang lain kesulitan untuk melewati pintu tersebut. Alangkah baiknya kita tidak menyulitkan orang lain agar urusan kita juga dipermudah. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya Anda yang bisa menilai sendiri.